tempat tidur khusus bagi para atlet yang terbuat dari karton daur ulang. Tempat tidur ini dirancang untuk mengurangi aktivitas seksual sehingga mendapat julukan ya tempat tidur anti bercinta. Nah, tujuan utamanya memang adalah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit menular seksual pastinya ya. Panitia Olimpiade Paris 2024 menghadirkan inovasi unik, ranjang khusus bagi para atlet. Ranjang yang terbuat dari karton daur ulang ini didesain untuk meminimalisir aktivitas seksual sehingga dijuluki ranjang anti bercinta. Karya Airwave, perusahaan yang juga memproduksi kasur Olimpiade Tokyo 2020 ini mengutamakan kesinambungan. Kasur dan rangka tempat tidur 100% daur ulang dengan bingkai karton yang dirancang runtuh saat mencapai batas berat tertentu. Alasan utama penggunaan ranjang ini adalah keberlanjutan. Penggunaan material daur ulang dan desain yang kokoh namun mudah dibongkar sejalan dengan komitmen Olimpiade Paris 2024 untuk menjadi ajang yang ramah lingkungan. Selain itu, beberapa pihak berspekulasi bahwa ranjang ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit menular seksual antar atlet. Meskipun demikian, desain ranjang ini telah menuai kritik dari beberapa pihak. Ada yang menganggap bahwa ranjang ini tidak nyaman dan tidak manusiawi.